Okay, guys. Ya, gue bingung ini mulainya harus dari mana ya. Gue udah berbulan-bulan gak bikin konten ya. Dan terima kasih juga ya buat kalian yang udah nungguin konten dari gue. Thank you banget buat semuanya. Dan gue juga mungkin bakal sering-sering bikin konten ya, maupun Minecraft atau Sam juga buat kedepannya. Kalau kalian ada request-request game yang harus gue mainin atau apa gitu requestnya ke gue, tinggal komentar aja di bawah ya. Kalau enggak DM aja IG. Kalian cek link di deskripsi aja ya. Oke, kita langsung aja ke kontennya. Let's go. Oke, guys, kembali lagi dengan gue ya, Raja Fadil. Dan gue di sini bakal bikin konten dengan konten yang berbeda ya. Gue di sini bakal mau review jujur ya, server Sam kota tim belang Roblox. Oke, gak usah lama-lama ya, langsung aja kita ke kotanya atau ke mapnya. Let's go. Oke, gua udah masuk ya di City Hall ya, gap di barcode-nya. Ini beda banget sih kalau gua lihat-lihat di YouTube ya. Biasanya kalau gua lihat di YouTube masuk langsung ada di tengah-tengah, langsung bisa buat KTP gitu. Ini enggak loh. Ini ada kayak apa ya, ruang tamunya dulu gitu. Ini ada ruangan kanan kiri ya. Nah, itu apaan tuh? Ini dulu, ini apaan ya? Oh, pemerintah gitu bos. Kalau RP jadi pemerintah itu pembuti kali ya. Di sini juga ada nah kantornya. Saya coba ya ke sini. Nah, di sini ada perangkat untuk pekerja ya. Ini kalau buat mau bekerja nah lumayan lah. Ada banyak ya, ada howling juga by the way. Oke, kita ini ada keluarga gitu ya. Ada apa, family ya, keluar lagi ya untuk ke lokasi berikutnya. Oke, gua udah ke ini ya, ke kantor polisi buat izin gitu ya, buat SIM gitu. Kita lihat dulu di halamannya ya. Itu kayak ada apa tuh, tanaman merambat gitu. Ini juga saya ada apa ya, biar gak kepanasan gitu. Di sana ada tempat tunggu atau halte. Ini juga ada Sheriff Elkwire Baduk Purana. Ini ya kalau kalian mau nunggu-nunggu gitu, nunggu ojek biasanya sebentar bisa di situ. Oke, kita langsung aja masuk ya ke dalam. Oke, ini gua udah di dalam ya. Keliling-keliling dulu. Ini bisa masuk ke sini. Ini kayak apa ya, ruangan kantor gitu ya. Oh, ini membeli lisensi. Membeli lisensi, ada pilot, ada kayak kapal ya, transportasi air, ada senjata juga ya. Bisa langsung kalian beli aja. Dan ini buat mesin.
buat beli SIM di sini ada ya. Oke, sebelum kita beli SIM, kita room tour lagi ya. Jadi sini ada ruang staff gitu biasa ya. Ini apa nih? Apa ini sama? Ini sama kayak yang di sebelah loh. Ya, kantor gitu. Di sini ada ruang penjara kah? Oh, ada penjara-penjara gitu ya. Bisa masuk gak sih? Terus ini penjaranya mewah banget. Lumayan lah kayak gitu. Fasilitasnya lengkap ya. Terus ini ada apa ini? Oh, ini tempat konduksi ya. LSPD kalau kalian mau roleplay jadi polisi, nah bisa di sini nih. Oh, ada barang-barangnya juga loh. Gila, detail banget. Oke, kita langsung beli SIM aja ya. Nanti aja dah beli SIM. Part 2 aja ya langsung nanti kalau kalian tertarik ya. Bisa komen di bawah aja langsung. Oke, kita langsung ke tempat selanjutnya ya. Oke, gua udah di tempat selanjutnya ya. Di sini ada Indomaret ya, ada Indomaret. Ini dekat ya. Di depan dari sana kita bisa jalan kaki ya. Oke, sebelum masuk seperti biasa lihat dulu halaman. Ini ada tempat tinggi, tempat duduk. Di sini ada parkir ya, mungkin parkir motor atau sepeda gitu. Ini ada tempat parkir juga. Dan ini kita coba masuk. Ini apa nih? Parkir Indomaret. Kita bisa rob juga nih. Oh, bukan rob deh. Oh iya, benar-benar rampok juga ya di sini ya. Kalian mau rampok aja sekarang. Oke, gitu aja ya kalau di Indomaret. Langsung ke bentar itu kayak ada iklan kayak gitu ya. Kita langsung aja ke tempat selanjutnya ya, let's go. Oke, gua udah ada di tempat selanjutnya ya. Di sini ada pangkalan ojek ya. Ojek kayak gini ya, kalau kalian mau lanjut di ojek ya, ojek kalian tinggal ke sini aja langsung kerja. Udah disediain ya, maksudnya ada banyak ya. Nah, gitu aja, kita langsung ke yang selanjutnya. Oke, gua udah di tempat selanjutnya ya. Di sini ada hospital ya, ada apa namanya tuh, rumah sakit aja. Oke, kita lihat dulu ya. Biasa halaman dulu bos. Ini ada banyak ya, sampai kesini loh. Ini mobil udah disediain ya, kalau kalian mau on duty juga nih. Banyak lah, udah gampang. Sini juga ada tempat teduh nih. Gila sih, dipikirin loh sampai tempat teduh juga. Oke, kita langsung aja ya masuk ke dalam hospitalnya ya. Oke, gua udah masuk nih ya. Gila sih, ini beda banget sih. Baru pertama kali lihat loh. Biasanya gua lihat kan di YouTube tuh, bukan kayak gini. Gila sih. Ini buat kasir ya, beli obat loh. Beli obat, ada ke ruangan ke kanan apa? Oh, ini kalau dirawat ya bakal kesini nih. Biayanya gratis loh. Dan dirawat bakal disini. Disini juga ini tempat on duty nya ya. Dokter LS, ini tempat on duty nya langsung aja. Ini ada apa ini? Tempat rapat ya. Ini luas banget ya. Nah, ini bisa jadi kasir juga ya di sini, nanti duduk ya di kursi ini. Kita lanjut
strukturnya. Di sini ada apa? Oh, di sini kayak ada pemeriksaan-pemeriksaan gitu ya. Ruangan pemeriksaan ini juga sama. Lanjut ke ruangan sebelahnya. Ini ada apa? Oh, ini kayak tempat kalau misalnya sarapan gitu ya. Bisa duduk nih di sini. Makan-makan. Apa ya namanya? Kantin, bukan kantin sih. Gitulah pokoknya. Oke. Okay. Oke, okay, udah segini ya. Kita langsung aja ke tempat selanjutnya ya. Let's go. Kita udah di tempat selanjutnya ya. Di sini juga ada katanya ada job pemeras susu sapi ya di sini ya. Langsung aja sapi job buat kerja ya. Ini di sini ada sapi-sapinya loh. Bagus loh sapi-sapinya. Nah, tinggal ini ada perah susu gitu ya. Ini kalau kalian ini di sini ya. Kalian kesini aja langsung, oke? Okay? Kita langsung aja ya ke tempat selanjutnya. Let's go. Oke, okay, gua udah di tempat selanjutnya ya. Di sini ada bank besarnya ya. Oh, ada bank di sini buat masuknya. Kita lihat dulu halamannya biasa. Ini ada mobil siapa? Ini ya. Depannya ada kayak pagar-pagar gitu. Ini juga ada hiasan pohon-pohon kecil ya. Oke, kita langsung aja ya masuk ke dalam. Ini apa ya? Ini kecain ya. Oke, oke, kita langsung aja masuk ya ke dalam banknya. Oke, gua udah ada di banknya. Ada di depan, di dalam ya. Ini juga ada bank di sini. Nah, kalian mau tarik atau saldo ya, lihat saldo bisa di sini. Ini juga apa nih? Wow, ini buat bayar rumah, bisnis ya. Dan ini bisa di sini juga. Kita bisa ke belakang ternyata ya. Ini jadi tellernya. Dan di sini bisa rob bank ya, bisa ngerampok ya. Kalian tuh rampok-rampokan tebang langsung aja ya, nanti pursuit. Oke, kita lanjut aja ya ke tempat selanjutnya. Oke, gue udah di tempat selanjutnya ya. Di sini ada tempat nongkrongnya, ada tempat nongkrong kayak gitu, bar outdoor, ada tokonya juga di sini, ada toko di sana ya. Ini ada kayak apa ya, yang gerbang gapura gitu ya. Kalau kalian penasaran ya, langsung aja join Discordnya di bawah di deskripsi ya. Itu gampang banget, tinggal kalian request langsung, gak perlu ribet lah, gak ribet lah. Terima kasih yang udah nonton ya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe juga. Kalau kalian ingin gua lanjutin di server ini ya, di komen aja ya part 2 nya. Oke, okay. Terima kasih yang udah nonton ya. Kita bakal kembali di konten-konten gua selanjutnya ya. Oke, okay. See you.